أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Dan tamu kali sama-samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala pera ke umur kita lagi dapat boleh kita duduk menyawa lagi sehari dua ni dan beri pula kesihatan kepada kita dapat boleh kita guna kesihatan kita tu kepada Allah Subhanahu taala ibadat kepada Allah taala maka oleh demikian itu Allah Ta'ala bagi masa kepada kita dapat boleh kita mari ngaji pula nah, pada petang Rabu ni sebagaimana apa nama ni tiap-tiap nah, petang Rabu ni pukul 2 lebih kurang akan mengadakan cara kita nah, baca kitab di antaranya gile-gile Tok Guru maka oleh demikian itu lepas daripada boh nah, pihak ambar ni gile-gile ambo ni pada hari ni barulah jadi banyak hari sikit dah ada polah enggak kena ada uzur dengan banjir bah tu oleh demikian tu Allah Taala izin kepada kita dapat boleh kita bersama pula pada hari ni alhamdulillah lah supaya kita nak masuk le golongi nah orang yang tekak dengar yang terakhir dah kita nak mari sambung kitab yang kita telah tinggal baru ni duk cara di segi rukun semaya dah rukun semaya 13 dah. Tak silapnya masuk rukun yang kelapai dah. Dah masuk rukun yang kelapai iaitu duduk antara dua sujud. Dah semaya ni kita kena belajar sokmo lah dianya. Sebab apa tu? Sebab semaya kita buat sokmo. Puasa ni tak apa dia setahun sekali ya. Dah tak nak hari pun tak ada apa puasa dia setahun sekali. Haji ni sokmo hidup sekali. Yakak ni kalau orang cukup ni sok sapahu barulah. Wajib. Pendek kata semaya ni. Dek nak masa lah. Masa pagi, masa tengah hari, masa petang. Dek masa ngorik, masa pula nak cerah. 5 kali sehari semalam yang terkhijal dengan Allah Ta'ala ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka oleh demikian tu kita kena belajar lah. Supaya nak masuk dalam semaya kita dinama wa iqami solah. Nabi tak ada kecek kata wasalah. Nabi kecek wa iqamis solah. Bunya Islam ala khamsin. Dibina, dijadi, dibangun Islam itu atas 5 rukun. Nah, rukun yang pertama tu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tu rukun yang pertama. Rukun yang pertama ni khas kepada orang kafir hok nak masuk Islam. Kita orang Islam dah ni tak ada nak baca, tak ada apa dah. Malaikat baca oleh semaya sebagai jadi rukun. Tapi kalau kita baca masuk dalam kita terbaru iman kita. Dan masuk oleh sunat lapa asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jadi pula lapa zikir. Dah, lapa zikir yang hebat sekali. Sebab tu yang katanya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih. Mulut yang kita duk sebut hari-hari. Kata eh yang tubik pada mulut kita ni. Nah, hak lebih sekali kot tak lain tak bukan adalah la ilaha illallah. Ha tu hak selebih-lebih. Nah, sebab tu siapa dia rajin tutur, rajin sebut dengan dia. Nah, setengah daripada ulama sebutnya apung dosa kita 24 je. Bak apa tu?
Kerana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 24 ekor. Pas kita hidup pun 24 je juga sehari semalam. Siapa yang rajin sebut, rajin bertutur dengan dia, nah, mana orang ni Allah Ta'ala akan ampun dosa 24 je juga. Ay, tapi payahlah nak boleh sebut dah. Ha, malaikat dengar taufik tu hai lah. Ha, tahu orang tu dah ingat ke akhirat seumur, baru yang terjadi sebut tu. Ha, baiklah. Ha, hari ni lebih-lebih lagi ada saudara kita, Desan. Ha, dia ni salah seorang, orang duk channel apa nama Al-Huda. Yang kita duk tengok dalam fiqh Al-Huda tu kok. Dah salah satu di mana di Telubai, hak nayuk taufik. Ha, salah seorang anggota, ha, dia lah dia buat laisuk di mana-mana. Ya sebenar hari ni kok, dia buat di Telubai ni, Maulana. Betulnya dia ada kuzurai, ha, dia tak menyetanya ambo, ambo tak main ngajar sini. Ha, dia pun turut mari. Ha, untuk nawi apa nama ni, nah, ibu bapa, adik-adik, adik kakak semua, hak mana tak dapat boleh mari, kita boleh tengok dalam ni pulak. Nah, ha, untuk dunia moden boleh nafa' dengan dia. Eh, terosak yang ada tu adalah, ha, tu lah esok nampak selalu dah lah. Ha, gapoh duk royak, gapoh duk kata tu masuk dalam tu selalu dah. Ha, tu kita pun ucap terima kasihlah kepada beliau yang datang bersama dengan kita di sejik KK pada training tu. Ha, tu baiklah. Ha, dia habis itu kita mari sambung dalam kitab kita ni. Bermula duduk antara dua sujud itu, dah, iaitu ialah pak sarak. Sarak duduk antara dua sujud ni nak sah. Hak kita duduk semaya, siya malam, baiklah sunat, baiklah wajib ni, dia ada pak sarak. Siapa tidak berlaku dalam pak sarak ni jadi tiga atau dua, ha, semaya ya tak pakai. Baru ni kita ngaji di segi bak sujud. Sujud dia ada berapa dah baru ni? Sujud dia ada 8 karo. Dan syarat nak sah sujud tu ada 8 karo. Ha, ni mo ni kalau kita tak belajar kak. Dan temu banyak lek tak kena lah. Nah, ha, kalau kita duduk lek belajar tu lain kira sikit. Ha, tu ada 4 syarat ni gapo atik. Ha, lalu dia wayak. Pertamonyo di dalam 4 syarat ni, bahawa ada ia, nah, bahawa ada ia, ia apa nama ni, nah, ia duduk antara sujud ni, mana nak rakyat kata, kama dia daripada sempurna sujud yang tamu. Ha, jadi nak soh duduk antara dua sujud ni, ni ia kena soh di sujud dulu. Ha, kena soh di sujud dulu dah. Kita kata saat ni lah, kalau kita wak tak belajar maya, takut jadi kata semaya. Tak dinamo kata mendiri ke semaya. Ya lain dua tu. Mendiri dengan mendiri semaya dengan semaya, ya tak serupa. Semaya kok tunggak-tunggak boleh panggil semaya dah. Tapi hak Nabi kecek rukun yang kedua, orang panggil wa'iko misolah. Dan berdirilah, dan berdirilah semaya. Atau menunai ke semaya. Orang tak panggil menunai kesmaya, malah kesmaya tu kena cukup rukun dan syarat. Ha, ni tempat kita kena belajar tu. Kalau semaya kita cedera syarat, semaya kita cedera rukun, orang tak panggil menunai kesmaya. Panggil apa? Panggil semaya. Ha, bila panggil semaya, orang panggil tak lepas tutup teh lah. Tak ada, ada catat teh dalam buku malaikat kata si Zaid ni semaya. Tapi pada padengi mata kita makhluk ni, pandai mata masyarakat ni, oh maya dah. Tapi semaya tu pada bilengi orang tengok ya. Sisi sarok tak ada bilen dah. Sebab tak nama wa'iqa misolah dah. Tengok tu yang sebut dalam doa suratul Ibrahim. Dalam surah Anbiya tu. Rabbi ja'alni muqimas solah. Lagu tu juga. Tu hai, Rabbi ja'alni jadi olehmu akan daku ni. Mukimah solah, orang yang mendiri semaya. Ya tak ada kata Rabbi ja'alni, nah, Rabbi ja'alni as-solah dah. Tu lagi kata mukimah solah, mana orang mendiri, orang menunai. Orang tak panggil menunai ke semaya, tak panggil mendiri ke semaya, malah ke semaya itu cukup syarat dan rukum. Padahal ayat lain tu kata lagu mana lagi? Lagu mana lagi? Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang baca akan qira'at Allah. Lagi pula wa iqamas solah. Ha, ya kata gitu ya. Tak ada kata wasalah. Dan sesungguhnya mereka yang mendirikan semaya,
Lagi pula wa amfiku mimma razaqnahum, dan mereka yang belanja harta dia. Dah wa amfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada ayat lain yang buat tu lagi. Ya belanjakan harta dia waktu zahir dan waktu nyata atau waktu sulit. Nah, ya sedekah waktu nyata tu mana sedekah biasa sunat ni. Kalau sedekah waktu sulit tu dia panggil zakat. Nah, ha sama adalah dia belanjakan harta dia, orang ni orang panggil apa nama yarju natijalan tabur. Orang ni lah harap peniaga dia yang berkekal dan tak punah dah. Jadi orang baca Quran, orang diri ke semaya, orang belanja harta ni kepada jalan fisabilillah, orang ni peniaga dia ni tak punah. Orang ni lah harap peniaga dia akhirat tak punah ni. Negara lima orang motel belum tentu tu. Ha, larat tak semaya, larat tak belajar kok. Ha, bertemunglah, temu dengan orang panggil negara tu bukan berkekal. Dah, ha, tu baik. Nak urut tiga nak sini, nak royak katanya perkara semaya ni kena cukup syarat dari rukun bau nama wa iqamis solah. Apa kita main ngaji di segi bab duk antara dua sujud rukun yang kelapan ni masuklah rukun buat teh. Ya buat teh le semaya ya ada ni. Berdiri betul. Rokok iktidal sujud dua kali duk antara dua sujud. So lagi duk mana? Gaduh-gaduh cari tak temung ni. Ha. Tak temung tak rosak apa kita tahu tak bila. Ha, tak temung ni nak cari tak temung. So lagi duduk duduk tahiyat akhir. Duduk bagi tahiyat akhir. Tu buat terak. Banyak orang semaya lah tak boleh bila rukun semaya. Pahak kata ada lima. Mana takbiratul ihram? Nah, apa tu baca Fatihah? Apa tu baca tahiyat akhir. Selawat Nabi le tahiyat akhir. So lagi salih. Tu buat tak. Apa kata elimu. Jadi sebelah. Pas dua lagi. Duduk. Dua lagi basuh hatta kau dalam hati. Niat dengan tartik. Cukup 13. Ha, 13 ni ni banyak orang semaya tak boleh bila. Pas sunnah abad kau tak boleh bila lagi tu. Lapar pun. Habis tu bagi orang yang nak nama mendirikan semaya ni. We boleh bila rukun 13, we boleh beza hak mana buat teh, mana kata eh. Lagi pula niat. Hak basah hati. Dah, hak basah apa nama ni rukun kalbi orang panggil. Patu we boleh bila sunat abah lapar. Sunat abah lapar ni berdiri bagi kunung. Diri baca kunung, diri baca kunung dia ada tara pula. Lepas pada diri baca kunung, selawat Nabi dalam kunung. Pas selawat di atas A dan selawat di atas keluarga Nabi dalam kunut pak. Pak duduk le tahiyat awal 3. Diri duduk tahiyat awal. Diri baca tahiyat awal. Diri selawat Nabi dalam tahiyat awal. 7. So lagi duduk mana? Ha, so lagi. So lagi duduk di dalam tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad selawat datah di atas keluarga Nabi. Cukup lapar. Pas lapar alik sunat abah 13 alik rukun, hak lain tinggal lagi namo sunat haidah belaka dalah. Ah tu semaya wis apa kita boleh bila situ bau puas hati. Sebab nak masuk dalam syarat nak sah semaya kena pandai beza amana wajib amana sunat. Ha, dia tak pandai beza kok. Tak tahulah nak kata tu. Sebab dia syarat sah semaya. Tapi ada ulama tolong we peringi kita. Dia kata dah mu tak pandai nak beza dah antara wajib dengan sunat. Mungkin kira gini lah. Kira kata dalam semaya tu ada sunat katik, ada wajib katik. Hai, hok ni gomurah benar. Kalau wah rokong, wah gelar dah lah. Nah, wah gelar pun tak apalah. Kalau dia pandai boleh makan juga. Tapi dia tak ngaji langsung, tak tahu nak pergi ke Yakub mana. Sebab setengah daripada syarat sos maya ni, kena beza antara sunat dengan wajib. Kena winapok. Itu cara orang ambil bila tu, orang mudah sekali dah tu. Bila tu bikin rukun 13, nah, apa sunat abang lapar, orang lain tinggal lagi, sunat haidah lah. Padahal rukun 13 tu pula, ia ada syarat pula, ada sos-sos-sos. Syarat takbir, nak sos dia, 21 syarat.
Syarat nak sah Fatihah ada 10. Syarat nak sah rukuk ada 4. Syarat nak sah iktidal ada 4. Syarat nak sah sujud ada 8. Ada 8. Syarat yang kita nak ngaji hari ni ada 40. Ha, dah, hatu nak royak kata. Dah, dia tak belajar kok, tak tahulah. Ha, sebab tu kita kena dah bersungguh dalam hal belajar dalam bab sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang ni satu ibadat yang tu hai fardu duduk Mekah lagi dia. Hak lain duduk di Madinah belaka. Puasa, zakat, haji di Madinah. Sembahyang so Mekah. Belum Nabi hijrah ke Madinah setahun. Hak kita nak kecek kata Isra' wal Miraj. Ni tak banyak hari nak sapa ni. Nak sapa musim sembahyang. Ah, musim sembahyang 1400 lebih lah. Ya di Mekah dia. Belum Nabi pergi Madinah setahun. Lah ni berapa 1442? Ya tak? Tak bilah. Tak bilah nak tidur dah. Alah, jok baru tak ada masuk kitab nak nera dah. Ha tu boleh main lah tak bilah. 1400 apa lah ni? 1442. Arti sembahyang ni 1443 tahun. Maye tu umur maye. Umur semaya itu yang wajib di atas Nabi Muhammad. Sampai kita learning 1443 tahun. Ada pun ibadat puasa zakat. Nabi giduk Madinah masuk tahun yang kedua. Baru fardu. Kutiba alaikumus siyam. Ha, semaya ini hebat di Mekah lagi dah. Haa dah. Haa terbaik. Ha, kita mari tengok oleh kitab pula. Jadi pak syarat lah. Nak sah duduk antara dua sujud. Pertama di dalam pak syarat kata dia. Bahawa ada ia kama dia daripada sempurna sujud yang tamu. Jadi syarat nak sah yang tamu ni. Kita kena wisah di sujud dulu. Artinya kalau sujud tu. Tak ada tau maknina. Maka duduk antara sujud pun tak. Tak sah lah. Ha, sebab ia tak sepenuh, ia tak sah di sujud. Atau ha, kita sujud tu. Tak hatta anggota tujuh. Sebab syarat daripada nasah dah anggota tujuh tu atau syarat nasah sujud tu setengah daripada kita wajib kena hatta anggota tujuh. Tak dengar lah. Nah, dah lagi baik kita boleh kita baca boleh. Lah, dah. Ha, tu mana nak oyak katanya? Tak kede kita pergi hatta dah. Hatta dua tapak kaki. Dan hatta lutut. Dan hatta dua tangi. Hatta dahi. Tapi dahi berlapik dengan api. Tak sah juga. Dan dahi berlapik dengan api. Kalau orang betina ke. Berlapik dengan anak kanu. Tak sah. Mari di antara dua sujud pun tak sah. Sebab apa boleh kata tak sah? Kerana ia tak sah di sujud. Atau kita kata seorang sujud. Tapi kaki jari itu tak jadi perut anak jari. Ditika tak. Perut anak jari pelenggok langit-langit. Tak sah juga. Hak tu banyak dalam sujud tu. Kalau dia betul itu tu ada kata sah, ada kata tak sah. Tapi cuma kita wi perut anak jari pas bawah. Ha, sebab syarat dia, syarat dia. Tu yang tamu. Dah. Baik. Yang keduanya daripada Pak Karo. Jangan ia seorang semayalah kosak dengan akak kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Ada masa tekoh kita sujud kita nak akak kepala mari kerja duduk antara sujud ni jangan kosak benda lain dengar bahawa kosak nak tengok demo tak sah juga atau tengah-tengah duduk sujud mari kejuk. Kejuk kau ribut kau pelakar. Jadi bangun sendiri dia. Tu batal juga tu. Ha, sebab kita tak ada kosak nak kerja antara dua sujud. Bakit antara dua sujud dah. Jadi bangun. Tapi kalau kita pandai. Nah, kalau kita pandai kita turun semula pula. Apa? Turun semula pula sebab Nabi A'la apa. Pandai semula tak apa. Haa tu buat harga tu. Ah, dah. Atau nak oyak katanya. Dah, nak oyak kata yang kedua ni masa kau kita akak kepala duk antara sujud ni ni. Janganlah kita kosak menggalain. Ah, dah. Terkejut naik. Ah, dah. Atau kita jenguk nak tengok demo. Ah, tu tak sah juga.
Molek-molek dia nya kita ingat kata kita nak kerja duk antara sujud kita akak tu. Tu baru comel. Tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya pula, dah syarat yang ketiganya membetul akan duduknya duk sore tu, sore semayeh. Dah membetul akan duduk sekadar kuasanya. Jadi tulis belakang kita kena betul. Supaya kita kata berdirilah. Bagi kita kuasa. Dan kita tak kuasa tu sekadar kita buat banyak mana tak ada apa. Sekadar kita rok duk bokok gitu pun tak ada apa nak pergi talih dah. Tulis belakang kita tu sakit. Atau kita orang tua nak betul talih dah. Tak apa, sekadar kita mana. Ha, kalau kita ni boleh buat betul molek, kena betul molek tulis belakang masa kau kita duduk. Ah, dah tukar masa kita duduk. Betul molek tulis belakang. Nah, tu syarat yang ketiga. Tengok yang keempat pula. Yang keempatnya daripada empat perkara. Syarat nak sah duduk antara sujud. Nah, dengan tomak ninoh padanya pada duduk antara dua sujud. Ah, dah ni kena wi ada tomak ninoh. Tomak ninoh orang panggil beradu berhenti antara dua gerak. Sekadar subhanallah. Kita mari pas duduk tu wi ada tomak ninoh. Ada pun diri baca Rabbi Firli tu sunnah. Tak baca tu pun sosmaya cuma rugi. Eh, rugi tak boleh pahala baca Rabbi Firli. Pas kita duduk saat itu, we ada tomak ninoh. Sebab tomak ninoh ni, ya syarat bagi nak sok. Eh, duduk antara sujud. Dia semua, di dalam semaya rukun 13 ni, tepat ada tomak ninoh, ada empat tepat. Eh, ada empat tepat. Di antara rokok, kena ada tomak ninoh. Nah, pahaya keduanya dah itidal ada tomak ninoh. Yang tiga sujud ada tomak ninoh. Yang keempat duk antara dua sujud. Kena wi ada tomak ninoh juga. Bagi orang hok semaya cepat-cepat tak menghargai semaya, ya naik pak tu gak. Robbi pili pun baca semuluk, baca senapah. Bunyi Robbi pili alhamdulillah jumbuli warzuqni warfani wa dinu wa afini wa afani. Allah patuai ya beraya. Tak ada betul molek lagi dah. Atau tak ada tomak ninoh orang panggil. Sebab Nabi dia katanya sum masjud hatta tatma'in naraqi'a hatta tatma'in dan nasajida. Nabi kata kamariemu tu sujud. Sujud tu hanggalah ada kamu tu tomak ninoh keadaan duduk dalam sujud. Masa mu sujud tu ada tomak ninoh. Sampai tomak ninoh ni kena wi ada. Lepas pada tu Nabi kata sum marfa' kamariemu akak palomu daripada sujud hatta tatma'in najalisa. Nah, hinggalah kamu tu ada tamak ninah dalam keadaan mu duduk antara dua sujud. Ha tu nak menunjuk kata duduk antara sujud ni kena ada tamak ninah. Beradu sebentar antara dua gerak. Gerak mari pada sujud. Pas gerak yang kedua nak sujud yang kedua, celah tu wi ada tamak ninah. Sekadar subhanallah. Ha dah kita semaya gaduh boleh jadi tak ada tamak ninah. Bebe lagi dalam iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Itu duk gonjeng nak turun dah. Ha, terbebe lagi banyak orang tino dan kita tak tengok bini-bini kita. Cuba tengok atik. Nah, sami Allahu liman hamidah. Akan turun selalu dah. Rabbana bila-bila turun. Ha, hal tu tak sah juga. Ha, deh kita orang jatuh pun ada juga. Habis tu kalau semaya kita perhati tengok orang 40 sekali semaya dia tak ada tamak ninah masa iktidal banyak sekali situ. Jadi demo tak ada amati situ. Ah hal lain tu hengo sikit. Hengo pun kalau sujud pun kalau duk kocok gogak tak ada beradu ya Allah juga. Supaya ikan makan tahu tu. Nah, dia tak ada kah beradu juga. Ah tu nak royak kata syarat nak sah duk antara sujud yang keempat ni mana tamak ninah. Ha, masa kau kita duduk antara dua sujud. Habis pak syarat tu. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara dua sujud. Ni sunat dah lah. Ha, sunat ni kalau kita buatnya boleh pahala. Tak ada buat, tak ada apa. Tapi kalau orang duduk dengan tangga tu. Tangga kata sunat ni kalau buat boleh pahala. Nah, kalau tak buat tak ada apa-apa. Orang ni payah dah nak kerja sunat. Kalau you duduk bila situ.
Ya kena kita bila lagu mana? Tak buat sunat ni rugi. Ada bila rugi tak apalah lah. Supaya orang duk motong kulit kerak dah. Kata ambil kerak bubuh rugi. Sabik jatuh ke celah lanah yang ambil buah lagi. Carilah. Ada tak temu tubuh putih okok. Steru you nak supa dua tu. Buh ke. Kan bila takut rugi tak beku lagi takut tak naik kilo. Buh okok steru pun buh. Hak teruk lagi buh anak batu. Tak apa-apa lalu dah. Boleh cekok dua cekok paham. Gi 45 baris buh dua cekok leh 4 kilo nak batu bih. Mek pi tembok pala ni dua tembok lah dah. Berat boleh 4 kilo lah pe belako nak anya-anya tu bila. Mungkin ada banyak 30 ni dua kali 72 kok. 4 kilo anak batu buh dalam motor. Nasib kena kopi beli ikat terkilo habis dah. Termasuk dalam nipu duit tu haram selama-lama. Dah tu nak royak kata bila benda sunat ni kalau kita bila rugi kita buat dah. Buat dah lah. Kita buat kalau duk bila kata sunat tak apa, buat boleh pala tinggal tak ada apa-apa. Kalau duk situ tak buat. Ya banyak orang tak buat sunat ya duk bila situ dah. Terbaik. Terbaik bila dan tengok pula. Baca gapo? Rabbi firli dah warhamni wajburni. Ada-ada baca wajburni. Hak tu salah. Wajburni tu salah. Ada-ada dia membaca wajubur. Hak tu jubur betul-betul itu. Nah, wajburni ya dimati di jin. Wajburni. Nah, patu warfa'ni. Warfa'ni. Apa nama wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Banyak juga doa tu. Lepas tu kalau kita pergi baca cepat agak ya punuh lah. Ya punuh. Habis kena baca beringat. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wajburni warzuqni warfa'ni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya nak wadu dia laku-laku. Lepas kalau kita baca cepat, ya wadu dileh, wadu dinung. Rabbi firli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu nak punuh kita dah. Ya kena wadu dia. Sampai kalau orang ngaji tajwid, orang panggil maktabat iya. Gapo maktabat iya? Tobe'ak kita beradu dengan iya. Lepas kalau kita tak Allahumma firli, tu wadu tahleh dah. Ya tak ada. Sampai kalau kita tafsir mana Allah Rabbi firli wadu tahleh. Tuhan apung dosa bagi. Tak ada masukku tak ada. Sebab ya tak ada. Ya yang menunjuk atas aku tu orang panggil. Warhamni Tuhan wirahmat olehmu akan. Tak ada. Dia berat kalau kita tak kira tak apa dia kira tu baik lalu. Dan lagi pula warfa'ni. Akak olehmu Tuhan akan. Tak ada buah kuda. Sebab ia tak ada. Wahdini. Dah tunjuk olehmu akan. Tak ada buah tak akan dah kuda. Itu dia panggil sebab dia mak tabi'i. Boleh juga kalau kita kata mak asli. Sebab mak asli ni dia panggil mak yang tidak tupai yang lain dah. Bila ada ya belakang, bila ada alih belakang, bila ada waw belakang. Orang panggil mak asli, mak asal tidak tupai yang lain. Tak suka mak mutasir, mak wajib, mak jaih, mak lazim kilmi. Hak tu nak ada dia kena tupai. Tengok waladhalin. Ini orang panggil mak lazim kilmi musakkal. Lepas pada harah mak tu ya ada harah tasdik di lam tu. Lepas harah mak pada da tu arah mak ya alih dia ada. Lepas tu leh dia ada lepas parah mak. Orang pergi arah tasdik. Tak lagi. Sebab tu orang panggil tak boleh panggil mak asli. Supaya iza ja'a. Ja'a ni mak mutasi. Karena lepas pada arah mak tu ya ada Hamzah. Hamzah dengan arah mak duduk oleh kelimah tu lho. Kalau arah mak dengan Hamzah duduk kelimah lain. Orang panggil mumpasi. Jewik pun kita kena ngaji juga alat janguk kro'eh. Dia tak kena juwik ke. Kita baca nak tak pandang. Nak selerok lah.
Nah, atau dia panggil beramal dengan hukum tajwid ni fardhu ain. Adapun diri kena hukum sifat dah makrak, ha tu masuk dalam fardhu kifayah. Kita demo tanya, oi, mak lazim kilmi tak tahu. Mak lazim harfi kita tak tahu. Mak tabi'i kita tak tahu, tapi kita baca kena, tak apa dah. Tak apa. Nah, sebab orang panggil reti hukum, reti sifat, reti makrak ni masuk dalam fardu kifayah. Dalam ramah-ramah sutik kapung atau tiga utik kapung ni panas orang. Ni hukum gapo ni, sifat makrak gapo ni. Sebab makrak ada 17. Sifat pun ada 17. Dan hukum yang banyak sikit. Lepas tu kita tak reti dah hukum tu, hukum ni mana idra, mana ikhpa, mana ikhlak, mana maktu makning. Nah, pas betul dengan demo pun dok pula. Hak tu tak ada gapo-gapo temu rabu hakhe boleh dah. Apa dah? Tanya mak ni pun tahu, idra ni tak tahu, tapi betul dengan demo pun dok. Sabik tu baca tu bik ming tu, Malik yaumiddin. Tengah ming pula. Tak sah lah dia baca ngaming. Alhamdulillah tu bik hop top tu tak ada hada. Sebab apa? Sebab dia tak kena haduk mana, haduk mana. Gita alham. Kata setengah batas maya. Bapa, ia tak ada makna gitu beho. Kalau alham tu dengan ha, segala puji lillah bagi Allah. Ha, ni tak tahu sahabat kata kena betul tu. Nah, kena betul. Paya ha, ni makrak duduk tengah lekong. Ha, ni patak lekong. Sama duduk lekong lah kau. Tapi tempat ia tak sama ia duduk. Hak tu tengah. Ha kali dengan in, ring kali dengan kho, ho kali dengan alih. Duk patak duk lekum laku. Sebab orang pergi makrak halki basan lekum. Pas lekum selagi makrak orang pergi makrak jaufi, makrak yang lalu alih ya waw. Rabbi firli, lebih lebih kok. Warhamni, lebih lebih kok. Wajburni duduk lebih tekak. Iza ja, boleh duduk panjang mak tu. Orang panggil makrak jaufi dua. Dan soal lagi makrak khoisun mai batah hidun. In wa am, tepuh katuk mulut, tepuh naik di hidung. Satu makrak, tiga. Soal lagi makrak lisan, bahasa duduk lidah. Nah, bahasa duduk lidah tu orang panggil makrak to tada sot zaisin zoza so hatu hujul lidah da lam ro jing sheng yo hatu dia panggil duk lidah pak so lagi retino so lagi ya ya nak cari tak temu tak ada tanya hak tafsir tu hak tafsir tu 17 kita buat tajwid sikit sini nah anak wi kita tak oh tak leh gi we kalau tak ada tajwid baca qiraat eh nah mana so lagi be Eme, so lagi. Eme duk ngaji dah tajwid malam-malam ni. Alik ahak. Cuba tak bila lagi sekali. Ha, dia pergi. Alik ni lagi mendek pula. Ambo baca surah Yasin. Erok juwi. Ha, banyak ke boleh lah. Boleh tu, tu enak bunyi tu. Ha. So lagi duk mana? So lagi, makrak syafataini. Basa duk bimuluk. Ada pak ikah. Minfa, minfa, wawbo. Pak ikah. Tu bik lima tu. Jaufi, halki, khoishon, lisan, syafatai. Lima. Orang panggil makrak, hak bahasa ijma. Hak tafsir dah 17. Pendek kata, tahu makrak, tahu sifat, rokawah, sidah, hamsum, lagi istifa, istitolah, tafasi, dah. Semua tahu makrak, sifat tu, orang panggil fardu kifayah. Tapi, amma dengan dia tu fardu ain. Nak lagi tak lepas. Nah, tengok sini. Kalau kita kena rego tajwid, kita tak baca senapa. Rabbi firli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Mana? Tepat dengung, tepat emak, tak ada. Apa makna pun? No. Ha, sabit kita baca, kena wik ada ya belakang. Kalau alih, wik alih belakang. Mimma rukadina haza. Itulah Yasin. Pak kalau kita pergi baca, mimma rukadina haza. Wadu tahnung tu. Leh nodo alih nodo mano alih. Ghairil maghdubi alaihim. Ha waw tak ada. Tak sah maya. Sebab pada tak waw tak ada. Tu maktabe ing waw. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau lek panjang tak apa. Tajwid tak molek tapi pekoh tak berubah.
Siratul ladzina nu fajarro. Soh maye tapi tajwid tak comel. Sebab maktabi alif. Ni ada baca ghairil maghdubi alaihim. Ha, sudah. Sudah tak sah waw jatuh, waw jatuh. Sebab tabi'in waw, tabi'at beradu dengan waw. Satu alif dua harakat. Nah, aku nak ngaji juwik. Tak sengaji juwik kita betul kata ini. Tok bila kita, tok otik dah ada. Yang ni semaya takut tak nama mendiri semaya. Kita takut situ tu. Tak nama mendiri, nama semaya saja. Ya. Ha, baik. Kita tengok arti yang sikit. Rabbi firli. Rabbi gitu kena dalam. Rabbi gersifat istilah. Nah, Rabbi firli. Kita minta tu apung olehmu bagiku. Mana apung dosa lah. Haa, tu mana Rabbi firli. Nah, sebab ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata, anna nabiya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kana yakulu bainas sajadataini bainas sajadataini nah maknanya adalah nabi surah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah ia baca di antara dua sujud rabbi firli ada riwayat kata Allahumma firli boleh dua-dua tu tu yenno kuduk belajar Allahumma firli warhamni tak apa juga ya ada riwayat. Nah, tapi hok masyhurnya banyak-banyak dengan Rabbi Firli. Dah, Rabbi Firli tu apa dosa bagi aku? Ha tu molek tak molek. Yang keduanya warhamni, ui panjang sikit yo. Warhamni ni minta Tuhan lah wi rahmat, kesia belahlah Tuhan kat aku ni. Mu tengok gapolah aku ni kukurang mu tambahlah. Nampaklah aku kurang dalam bab jemaah. Amu siyak aku mu tambah wiku aja jemaah. Mu tengoklah kawin anak bini ku tak ada dalam bab agama tak ada balas mana. Mu siyak mu wi rahmat kepada dia wi rajin dalam amal ibadah. Mu tengok Tuhan aku teruklah bab rezeki gak susah tak sempat orang lain. Orang lain tu gumah kukuh kita dak curuk-curuk ujian lagi. Mu siyak aku Tuhan wi rahmatlah kepada aku. Nah, amin taklah Tuhan ibu apa pulih kubur rahmatilah kepada dia. Takut dia duduk lain seksa lain. Rahmat ni luah. Aku tak pandai nak bila Tuhan banyak aku kukurangi. Warhamni wi rahmat olehmu akan daku. Tu molek. Ha, tu gapai warhamni. Minta Tuhan wi rahmat wi kesia belahlah kita. Ha, dia Tuhan sia tak ada gaduh lah ni. Ha, tengok masuk serga dengan rahmat. Bukan masuk dengan amal leh. Rahmat ni tak ada lah kita kena minta sia malah. Irhamna nah ya arhamar rahimin irhamna nah arhamar rahimin nah wi rahmat olehmu akan kami ya arhamar rahimin wahai Tuhan segala kasih nah ya arhamar rahimin nah mana Tuhan minta rahmat irhamna wi rahmat olehmu akan kami ya arhamar rahimin wahai Tuhan kasih segala yang kasih katalah mekku kasih mu lebih lagi Tuhan. Kata tu laki ku kasih. Mu lebih gitu eh. Tu mana rahmat. Haa deh rahmat. Orang okay, dia dapat rahmat tu orang akan selamat. Pak kita minta adalah. Warhamni. Mu nampak gapo aku kurangnya tu eh. Mu tambahlah. Wi rahmat kepada aku. Tu molek makna dia. Paling kita baca pandak. Warhamni. Wi rahmat olehmu. Akan. Tak ada masuk. Ku tak ada. Haa deh. So. Bih. Dan lagi pula kata dia lagi. Warhamni wajuburni wajuburni kamu baca jubur nah wajuburni mana jabar olehmu akan daku jabar ni tepe tapung amal kita bukan duk molek nah bukan duk comel takutnya ada tak comel tak molek ada cari dan ada tembuh mugi tapung lah tapung we jadi cukup seko orang panggil. Nah, kalau ibarat orang kok tak cukup sore lah. Tangan, kudung, mata, recok, apa mata, mata sepik, belah tak buta pun. Kaki panjang, sebelah kenyik-kenyik. Mungkin jadi sore, mungkin jadi comel. Amalek pun mana nampak tak molek, mungkin tapung lah. Itu wajibur ni. Nah, sabit tu kita lepas maya, pak salai kanan, salai kiri tu. Jangan tinggal astagfirullahaladzim. Bapa dia kaca-baca astagfirullahaladzim lagi ya? Padahal kita semaya Tuhan dia bukan dua dosa. Kalau kira mari. Asal kita asal puluhan azim ni benar dosa dengan Tuhan.
Sabit kita yang hidup mari dalam dunia yang tak lepas dapat kara. Nyak molek. Ya tamu bila kita berlaku dosa, alik tu hasil kita ucap istighfar lah dah. Jangan tinggal orang tino. Pak berlaku pak dosa asal puluh lazim lah dah. Sebab riwayat kata siapa neje malaikat nak tanda dosa. Ada kata sejek. Kita buat dosa gapo-gapo ngupak ngacung. Nah, tengok lakon atau kita deki demo ya tak tanda lagi. Ni utung jadi umat Nabi Muhammad. Ni rahmat Tuhan kita ni. Cukup neje baru dia tanda si mamak. Tam ngam ngupak ini si combong pak je. Baru tanda. Alik kebajikan ni nak mari ngaji hari Rabu tu tanda dosa. Mari duduk pula ke ku reso siapa puluh. Puluh siapa 700. Dan siapa mari tak habis nak kira. Innama yuwaffas sabirun dan ajruhun bighairi hisab. Hanya sonyo orang penuh dengan sabar ni aku nak wifalo dengan tanpa kira. Ada 10 juta lebih lagi. Tak ada sakat teh. Apa boleh main ngaji ke tak sabar nak ngaji tak leh ni. Supos maya ke tak sabar nak maya tak leh. Sabik sabar ni kakasa dalam Islam. Nah, tengok poso, duduk dengan soba. Soba mata jangan tengok. Soba kelinga jangan dengar benar hari. Lidah sobanya kecek benar sio jangan mengupak. Soba, sobik, paloi poso yang lebih. Kure-kure so 10. 10 sampai 700. 700 tu nak wisapa tak habis nak kira. Kita ingat nak buat benda baik, itu dia tulis dosa. Bila kosak nak buat benda jahat, tak tulis lagi. Pakalu wadah. Kata setengah malaikat tak tulis lagi. Sapan neje ada kata seje. Duk kera nanti kita taubat istighfar. Haa tu nak oya. Bak benda tu berlaku nikmat. Boleh duit jual kerak menego. Dah. Okey bayar hotel. Boleh makan nasi. Boleh gapo. Boleh nikmat. Ada nikmat-nikmat ni benda ada pedah bagi kita. Tu nikmat. Benda yang ada pedah bagi kita. Orang panggil nikmat. Nak bila banyak tak boleh. Habila dapat nikmat kepada kita, alik kita tu rasa apa? Alhamdulillah. Tidak syukur, terima kasih. Nah, ha tu dia panggil terima kasih. Sebab orang tino, orang nak pakai gaji-gaji, boleh gaji pak. 30 ribu, 40 ribu sebulan, oh banyak. Mai asmaye Allahu Akbar. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Tentika. Tapi kena hadap kiblat, we ada asmaye. Nak baca sajadah wajihan lillazi pun tak apa. Subuhum kudu surah buna pun tak apa. Dan subhan rabbiyal a'la wa bihamdih pun tak apa. Subhanallah pun tak apa. Yang ibu praktik thai. Memang ni oya awi. Tak saya kata tak apa. Boleh 40 ribu tu bila ya radak bancuk payah ban kru. Boleh kata oh 40 ribu boleh. Bah, hak siang pai lagi capa-capa ni 22 ribu. Allahu Akbar. Alhamdulillah terjadi dah tapi tinggi lagi syukur. Nok-nok lah kau anak tino. Dah sore jatuh dua tiga jatuh sampai yang kepak boleh anak tino sungguh penuh hajat. Oh, pak mbek asmaye Allahu Akbar saja aku sujud syukur kerana Allah Taala. Tu tak jadi lagi PK tu ilah dah. Nak jadi lagu mana? Nak ubat kau lagu mana? Ah, tu deh. Ah, tu baik. Ha tu dia panggil sujud syukur. Jarilah. Nah, siapa dia tak buat lagi buatlah. Tu dia panggil terima kasih. So lagi bila kena bala, alik tu hasil kita sabar. So lagi dapat boleh buat benda baik. Boleh mari ngaji, boleh puasa, boleh sembahyang, boleh baca Quran, boleh zikir. Dah, boleh tolong orang. Dah, dan boleh baca Quran, dan boleh zikir, dan boleh gapo saja benda baik, boleh mari ngaji sepanjang hari ini. Ingat taufik Tuhan. Gapo taufik? Tuhan wi kekuatan boleh kita buat. Nyari berasa kita tak ada gapo-apo ini. Eh, Tuhan wi boleh kita mari mengaji. Tengok ramai banyak lagi orang tak leh mari. Bukan dia muntah. Saya kau falo cuba tanya. Mungkin awak main bung. Aku yang takut tak erti sosial. Mungkin tak falo. Tak saya apa falo nak akhir-akhirat. Hari ni tak pergi ngaji. Malah. Dia tak ada taufik dia. Kecek segi adat dia malah. Tapi tu head tak ada piping dia mari.
Kita ni tu happy pipik boleh mari orang panggil dengan taufik dia. Pas tadi boleh semua asah pula dah. Palamu mana kita ngajar kurwa sudah asah tadi. Duk tunggu nak semaya asah. Ya kira apa maya dah. Allah utuh. Nah, utuh nak oya. Nak kira nanti nak semaya asah. Ambil reti nak patah sakulik lah maya asah. Awak kanu mari selalu dah. Bila-bila dengan ngajar nak kira nanti semaya asah. Pak kita duk tunggu le masjid dengan mengajar. Ya kira apa Allah duk semaya dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagu tu dah. Padu wajah ni. Setak kedua sudah kupah. Pada wajah dah semayang nak ambil mana lah ni. Nak kata terawih. Terawih tu pun buat lapar. Nah, tu nak oyak utung tak utung dah. Ha, tu baik. Mari tengok dalam ni pula. Ha, tu mana wajibur ni. Dia tak ada pika lagi tu. Ha, pula. Dan laginya warfak ni. Warfak ni minta tuhai akak. Nah, akak. Nah, warfak ni akak oleh mu akan daku. Akak darjat lah. Akak pangkat boleh panggil. Ha, dia akak pangkat. Wen ni pula. Tapi bila duduk sini lalu. Mudah. Terang. Terang tak ada. Ada. Ha, tu baik. Ha, warfak ni. Ha, tu ada yo belakang. Warfak ni. We ada yo belakang lah. Kadang-kadang kita panggil mak tabik yo atau mak asli. Ada baik. Warzuqni dan minta Tuhan pula rezeki olehmu akan daku. Ah, minta rezeki dah. Ah, minta wi Tuhan tu rezeki kepada kita. Ada. Dan lagi pulaknya wahdini. Dah wahdini supaya ihdinas sirat itulah. Nah, abang tu dia panggil nama ihdina dah. Ihdinas sirat. Ha ni wahdini. Ha supa tu makna tu. Nah, ihdini tunjuk olehmu akan daku. Hidayah mana pertunjuk olehmu akan daku. Patu saya tak tunjuk lagi kalau kita duk ngaji duk semaya dah ni. Tunjuk dah nak itu saya tambah lagi. Nah, ha, kalau ngaji sekali jadi dua kali seminggu. Kalau Quran duk baca dua lah dah sehari, ha, baca tambah boleh empat lah sehari. Nah, ha, kalau kita tak ada biasa tengok lagi, ha, kita tengoklah Quran. We jadi kau tambah, kau tunjuk kau jalan baik, kau tambah, kau tambah. Quran ni kalau kita malah baca, kita tengok ya boleh pahala dah. Ya benda jadi ibadat ni lima perkara benda hak kita tengok boleh pahala tu kata. Mana? Ya tamunya kita tengok Quran, tak baca boleh pahala dah. Bila-bila we kebuk Quran tu. Tengok tu boleh pahala dah. Yang keduanya tengok Kaabah. Nah, an-nazaru ilal Ka'bati. Kita tengok kepada Kaabah. Boleh pahala dah. Tapi Mekah lah tengok gambar ni. Gitulah gambar. Ha, terbesar tak besar. Nah, tengok Kaabah. Yang tiganya. An-Nazaru. Nah, kita tengok pula kepada. Al-Ma'i Zamzama. Apa? Al-Ma'i Zamzami. Kita tengok pada Air Zamzai. Boleh pahala juga. Ha, itu negara dua orang. Air Zamzai. Ini tu bila. Ha, buat Air Zamzai negara lagi. Nah, habis tengok Air Zamzai. Kalau ada rumah kita tengok Air Zamzai. Boleh pahala tu. Tiga. Yang keapaknya pula. An-Nazaru. Dah. Awajihi ila abawaihi. Atau ila lidaihi. Kita tengok muka kita. Tengok kepada muka ibu apa. Boleh pahala tak? Kalau mak kita ada, boleh tengok sekali. Tengok cara rahmati. Tengok cara kasih saya. Boleh pahala. Pasal lagi tengok muka kepada orang alim ulama. Apa orang alim, orang ulama. Datang mereka pun kita tahu gimana tempat orang masyarakat apa. Kita tengok dia. Boleh pahala. Ah, dah tengok ayat lima karun. Tak ada apa tengok tu boleh pahala dah. Nah, hebat tak hebatnya. Ha, tu baik. Ha, tu wahdi ni minta tu yang tunjuk akan daku. Dah, mana hidayah lah tunjuk ke jalan baik. Padahal tunjuk dah. Minta tu yang bertambah lagi. Ha, tu dah. Dan laginya wa'afini afiyat akan daku. Dah, afiyat ni akak bala lah. Ha, COVID-COVID dia ni belakang ni. Entahlah, tiap akak bala, akan daku. Bala duka cerita serabuk dengan anak, sabuk dengan isteri, sabuk dengan anak lekat ketum. Dah, sebut dengan bining pula dah menaweng mulut tok laki, pas tok laki tak semayang, bewek kedai kopi, motor. Dia panggil satu bala dah lagu tu. Duk dalam ni, wa'afini.
Wa'afini mu'afiyat, mana tolak oleh mu'akan daku. Akak naiklah bala. Tak kita doa masuk kubur ke? Ingat tak bila? Ingat dah. Ingat tak apalah, ingat kak. Assalamualaikum ya darakal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikuna, fanas'alullahu lana walakumul afiyata. Itu afiyah, ya lor. Sepengah ni dah. Dah. Kita minta kau tu, hey. Minta kita dan minta orang duduk dalam kubur. Minta ke apa? Fanas'aluna, paham ni? Minta al-afiyata, akan afiyah. Balor tak kau mati dalam kubur. Jangan lepas esok kubur. Kita orang hidup ni, minta orang tu, jangan kena balor. Itu afini, afini. Habis kau nama orang pun molek. Dah. Nang saw afini. Nang sekun mama. Molek punya molek. Apa tak? Kalau boleh cucu tak lah. Kitanya tak beranak dah runai. Bukannya sah nak beranak. Kau tino umur 40-50 belakang tak beranak. Tapi lah umur tua tino. Mereka cari orang muda. Cari orang muda baru beranak. Pas tak ada beranak tak cucu. Tak nama afini. Dah. Dekin afini nan sekun Yaakob. Hal lain kata. Molek bunyi sekali gupo siya tak siya dok namu molek afini. Mu'afiyah akan daku minta tuhai tolok ke balo. Tolok ke balo deh. Tu minta. Lepas tu subtai ke apa? Wa'fu anni. Minta tuhai tu sabit alik belakang kena lama sikit. Ya ada sabdu. Jangan wa'fu anni lalu. Deh. Wa'fu anni. Dia duk gaduh. Kita duk gaduh lagi. Mana mayat? Mayat ni kita nak makan lepas pada mati. Hak kita ada gaduh kerja ke matang ke gapa tu belum tentu kat dunia ya. Hak tu dak kacau belum makan belum pada mati. Hak ni kita nak makan lepas pada pejam mata pak sudahlah. Boleh makan dia dah. Dia boleh makan selalu dah. Dalam mana tu boleh makan? Masuk dalam kubur amal les maye jago muka naki. Bila mari ikut kepala kita ni muka naki mari pak nak tanya jawab semaya kita kecek tolong gati kita. Muka naki, muka sah masuklah kok palu aku ni. Aku duk sujud tu hai siya malek, aku duk takut sini dah. Tapi semaya hok molek lah, jangan Rabbi Fidlin napah. Ni Rabbi Fidlin warhamni wajibuni warzukni warfani walini warfini warfani. Allah abami Allah biallah biallah wabihamdi. Allah biabiabiyah itu ya bunyi. Aduh. Papa mari atayatun barakatuh talawatut tayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innaka hamidum assalamualaikum warahmatullahi ngin lagi ajak gi dah gimana mai saya pop tidak ngangguk burung ajak gi dah ha gudak nanti tek ni Allah tegak yo ya semaya tak leh tu peh maya tu maya teremah tah pala kita kulit ada nah gemah tah kita semula kinayah pada semaya tu yang tak terima bok tah kita. Itu hewa jadi benda satu toko semaya potong kayu. Bapak, mun tak jaga aku, tak beringat kat aku. Pak kalau kita semaya baca Rabbi Fili, beringat takut tak kena. Tahyak baca wi betul. Sujuk wi molek. Sami Allah comik akak tangi. Beringat, duk jaga semaya. Semaya kata lagu mana? Hafazallah. Dekama hafiztani. Allah Ta'ala jaga mu. Bagaimana mu duk jaga aku Tuhan jaga mu lagu tu dah. Pas kita tak sek Tuhan jaga kita. No. Habila no tu kita kena jaga semaya. Semaya kata bila mu jaga aku dah hafazakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah Taala jaga mu bagaimana mu jaga aku lah. Fatihah kita betul, rokok kita ngaji, sujud pun kita ngaji, Rabbi Fikli pun betul molek jangan duk tenapah. Insya-Allah semaya boleh tepih muka nakik. Boleh kecek lawe dengan muka nakik. Muka nakik misbeh nak masuk le kane. Kane kita tolong jawab pula. Yeay, muka nakik minta so masuklah. Aku belah le kane aku ni. Bapanya? Kerana aku duk sedekah. Dekah ni lebih weh. Nah, duk dekah kau sedik, dekah pakai miskin. Dekah kepada apa nama ni? Nah, kepada anak yatim. Dekah kau orang susah. Nah, dekah ke anak bini? Anak bini pun dekah ke tu? Sekuk samah kita belanja ke anak bini. Sekuk samah kita belanja fi sabilillah. Sekuk samah kita belanja dalam mendekor saya. Sekuk samah kita belanja di dalam fakir miskin. Hak lama satu be'i kita belanja kepada bini. Duk duit habis hari-hari bini. Beli barang dalam dapur. Wi bini nafkah kepada beli go tu beli go ni wak belanja anak ngaji Quran ngaji apa sikit banyak. Hak ning lama satu sekali.
Abik sasaduk saya dengan bini dengan anak. Ni dok akan ke darah minta kau bini 20 kun akan kafe. Rok lagu tu. Pak bagi sana 40 kun nak si belau tak si rabu tak si belau. Abik ni 20 kun jadi si belau pun nak. Lepas makan si rabu. Kak tekok. Kita bini juga. Bini pakai cuma tau dah. Oh tak boleh bini orang lagu ni pula kata. Orang pakai punuh lebab menikah kahwin. Punuh. Sebab kita nanti tanggungjawab tapi dia minta bini. Sekok kita belanja dalam isteri anak bini lah. Nafkah anak bini sekok. Satu dirham. Lebih mahal daripada kita perai fisabilillah lagi. Hak belanja dalam ni. Besar. Nah, tunuk royak kata kelebihan tertengah duduk apa nama ni yang kita duduk belanja nafkah anak bini tu. Pas tengok anak kita tengah malam kas limut cabuk. Dah, dan hak sore tu pula dah hatu bek pala. Ah kas limut tak ada, hak tu nyamuk duk ketik. Kita duk ita malam-malam kita tudung kas limut ambak nyamuk buh kelambu. Ya nak gaji belako di akhirat esok tu. Nak gaji tu henati nak gaji pala besar belako tu. Orang tino duk buh pepuh ko anak. Duk basuh berok anak kada balah ngatuk laki. Tok laki nak basuh berok tu. Ni anak ni orang kali habuk tak basuh berok. Ya tu ku kembar. Ah lu kembar sa bini. Allah kembar. Kena basuh tu bila gaji dah belakor tu. Tu nanti akhirat nanti gaji belakor. Nak ni delok ko bini belakor motong bini basuh berok ko bini nanok ko bini nyayo ko bini. Nak basuh bini jemur ko bini. Bini lah kalau kita kedai kopi, bibik ngobok berok jambu, lepas tu kecek khas macik nak turun. Hak soto gitu mau ya. Asa bini lagu ni punah rekang orang panggil. Punah rebak nikah kahwin. Tu tak sama ngaji bak ni siapa ni? Apa atas kita orang jatuh ni punah bak nikah kahwin? Ada satu pucuk di bani. Ha ni royak bela-bela dah. Akan siapa kita nak ngaji kitab yang keluar? Ha dah. Waqfu anni ni kena ada sadu sikit. Waqfu anni. Dah. Tuhan ni maaf olehmu. Apa ya tu ikat aku ku banyaklah dosa. Karena mu ni yang maha maaf. Tengok orang kafir masuk Islam Allah. Kulil lazina kafaru. Muhammad meroyak kepada orang kafir. In yang tahu. Kalau dia beradu. Dah, dia beradu kafir dia masuk kepada agama Islam. Hak dia semua tokoh. Hak dia duduk zina. Hak dia duduk mabuk. Hak dia duduk bunuh orang. Meroyaklah dia kalau dia beradu. Kupur dia saat itu. Dah. Yughfar lahum ma qad salaf. Nasyaya kuna apam semua dosa yang dulu-dulu. Tuhan ni maha maaf sungguh. Kita ni Allah payah nak maaf. Tak ke? Abang Saleh pun paling di belakang nak murih. Ha, payah kita nak maaf. Nah, aku ingat lagi dia kata aku kedah. Napak lari. Orang Abang Saleh pun berpiyah, tajam. Tuhan orang kafir dia maaf lagi bila masuk Islam. Dosa penuh bumi, luruh punya gedem. Ha, kih ke apa? Kih dia masuk Islam. Ni sepuluh sakai. Masuk ramah lah ni ke sakai ni. Siapa tu bila fake sakai banyak lah ni. Ha, tak ada gapo dia dosa dulu. Dia duduk zina je tu. Dia tak ada nikah. Nikah tak ada kena cara sunnah Nabi. Eh? Kalau kita kecek di zina. Tengok orang kapek. Taiput. Nah. Apa nama? Orang siya duduk nikah cara adat dia. Itu tak sah. Tapi sisi dia je masa sah nikah dia. Tapi duduk bila zina apa tu. Ha, tapi bila pak dia masuk Islam. Dosa tu habis licin. Habis lalu dah. Ha, tu noyak tu besar. 25 syahadah masuk tu. Nah. Ha, sambil atas sini. Nah, di antara noyak tu sakut ternya apa nama ni Tuhan ni maha maaf. Sabik kita kata sini waqfu anni. Nah, mana waqfu maaf olehmu Tuhan anni daripada aku ni. Sebab mu ni maha maaf, maha ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Tuhan amat terima. Sangat terimalah tobat hamba ni. Innahu kana tawwaba. Sirat tasrih orang panggil. Innahu sesungguhnya Allah Taala ni kana adalah ya Allah Taala ni. Innahu kana tawwaba. Dan sangat terima tobat hamba. Bukan kata terima saja, sangat terima tu. Supaya doa kita ambil ismail. Ingat tak? Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waja'alni minal mutatahirin. Waja'alni min ibadika salihin. Kita ambil ismail. Apa kita sapu? Pak kita doa mula-mula ni, Allahumma ja'alni minat tawabin. Satu sirat balarak tu. Dah, Tuhan mu jadilah aku ni
Allahum apa nama? Allahumma ja'alni tuha jadi ulimu akan daku ni minat tawabin, daripada golongi orang yang banyak taubat, orang yang berhitobat. Ha tu. Lah ni kita nak wikecek. Wahi jale, wahi suka, deh, wahi gura, dok wahi tu nak wahi taubat tu dok le dok tu. Ha tu ya ada tasdik tu orang panggil sirat tasrik tu. Ha mubalaghah dia. Deh, at-tawabin yang wi jadi aku ni wi orang banyak taubat. Ha tu doa asmaya tu deh. Ha kita nak bawa dok tak tahulah. Tu ada dah tu dan tu. Hak pai hijal. Nabi, hati Allah tu. Siapa kita wak nak kali lepas maya, lepas ambil asmaya. Ada riwayat tu kata masuk surga lapai utip itu munah mana. Ha tu. Pana tahu wak tak wak terah sikit. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Cuba baik sambung. Hai. Ha, dia. Ya? Ha. Oh, yo kita kau tahiyat tu. Hak depan tu kena dah tu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Honung. Macam la tahiyat akhir honung. Ha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ha tu hak Nabi Yunus. Kita baca la semaya tahiyat akhir ni. Hak ni gi kau ana dah. Gelak dah lah dia. Ha. Oh, gaduh tak tahu apa. Ya, dah buat tu saat ni tadi. Ha, honung-honung tu. Ha, soal lagi. Ha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Kalau gitu dah buat tu saat ni tu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ha. Tak boleh nak sambung. Ayah sambung tu kita hijab sah tu pukul tu aku letak rumah aku rambah aku dah legoning kerja tu ilah tak ingat ni erti no subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik habis kat tu lapai utip itu munak anak pilih lah ha bukan pintu rumah kita pintu serga lapai utip itu pilih munak mana. Ah, tu nak ayat atas kena-kena orang mari masuk surga bukan masuk dengan amal leh tapi jadi sabar tu weken ni. Baca ni nak kali paham ismaye, siapa boleh masuk surga la PUT itu munoh kan. Ha tak kelio dah ada arahlah. Nah, ha terawak amal. Ha deh, ha terbaik. Habislah pagi kita sambung semula pula. Dan setengah daripada duk antara sujud ni, nah sunat dia kena duk iftirash. Duduk iftirah ni duduk diri atas tapak kaki kanan. Dah. Diri tapak kaki kanan. Hak kita duduk tawarruk tu hala kaki roh betul kaki kanan. Tu kita sambung semula pula sekat tu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua ni hubung daripada janji ye orang tino baru ni deh. Mana ni orang tino isteri dia berjanji. Ya diroyak siapa dia ni Imam Ghazali. Deh. Ya kata orang tino dia ada janji. Ceritalah. Ya janji dengan tok laki nak pergi sampai. Kali tahun ni tok laki nak pergi keluar dakwah ke, nak pergi Malaysia ke, nak pergi di mana saja. Pas dia buat janjilah dengan tok laki dia. Dan tok laki pun janji dengan bini dia, ya rumah 28. Ya katanya selagi kalau abang tak kelik, adik tak usah turun dah. Adik yang kata, "Ha, tak apa." Dok tanung, pacai dah lah barang beras bekal okay, tu. Tok laki ti, agi sempape. Nak jadi cerita tekak bawah ni pak dia. Ayah daripada budak tino tu. Nah, lepas tu bo tok laki dia gi, tak banyak hari ayah dia sakit. Ayah orang tino tu sakit. Ayah teh bukan tok tua dak lah. Sakit saat ni tu dia nak tengok lah. Moga ayah. Moga orang tua dia. Dah. Kita ambil kali lagi. Mereka tinggal lama. Baru ni royak dah ni. Cerita ni pun ni. Lepas tu. Bila dia saat ni janji. Dia tengok. Apa nama dia tengok ayah sakit. Dia ingat kau janji dia. Tok laki tak pergi ke mana. Siapa tekat bawah tak boleh turun.
Maka lalu tu dia kirim kepada orang lah. Tolong kita tanya Rasulullah. Rasulullah ada lagi lah. Ya tak cuba kita tanya Rasulullah. Boleh ke tak dia turun tengok ayah dia duduk sakit? Bukan kita tengok ayah. Ayah ni enak dah tak lain. Kita tengok boleh cing. Tengok belakang boleh cing bola. Yo yo reptino atas nak aku. Oh tu muka jauh. Huh? Ni ayah duduk sakit kelah bawah ni. Rasulullah kita tanya. Orang Tino tu royak kata ada satu orang perempuan yang nama Yah. Yah tu dia janji dengan abel dia itu saya turun tekak bawah. Lagi abel tak klik lain tak ada kena kecek tak ada segi dah. Jawab Rasulullah kata tak boleh turun walau ayah yang sakit pun. Bah kena turun janji tu lelaki. Orang Tino tu klik royak. Yah tak boleh turun ni medan long lah. Menjanji dengan tu lelaki mu lagu mana lagu tu. Rasulullah royak. Deritanya nak tengok ayah. Tak apalah tak turun. Nyamari siapa masuk kau berat kau berat siapa mati. Ah mati ni habis kira-kira dah lah. Kali mengelah yang akhir nak tengok gak muka. Dah. Habis lah mati sana itu. Tanya Rasulullah pun dah. Rasulullah kata tak leh turun lagu mana mu janji ngatuk laki mu lagu tu. Ni nak kena kata orang Tino bila janji ngatuk laki jangan pelak kok mana-mana besar pahala. Dosa pun besar. Pas dia ingatlah kau ayah dia nak tengok kau mati dah kan orang berah-berah pakak mari tapi dia janji dengan tok lelaki tak turun. Pagi tanya Rasulullah, Rasulullah jawab tak boleh turun kena turun tok lelaki mu juga. Ha kalau gitu tak ada apa. Tak turun. Tak turun tu orang usung mayat ayah dia pergi kubur lepas tani gapo siap tu hewi Nabi Muhammad mimpi. Kata ayah dia tu, ayah dia tu ayah Yah Sa'ning tu. Dosa dia banyak habis lecing apung. Apung abu kuga pekih bining tu to'ak pada tok laki. Ha to'ak sungguh tu. Siapa ayah sakit janji tok laki tak turun. Tak turun. Siapa ayah mati tak turun lagi ingat janji tok laki. Maka dia to'ak pada tok laki tu menjadi satu sabak boleh apung dosa ayah ya Nabi Royak. Habis dosa. Ani nak royak atau kelebihan orang taat pada tok laki besar tak besar. Habib Nabi pun akan kecek mudah-mudah. Orang Tino nak masuk surga lah PUTP itu ya nak hak mana amal pak karo. Mana kata pak karo? Ya tamu dia pak dia semaya cukup 5 waktu. Yang hidup tinggal lah. Sunat tu buat jare-jare kalau rajin. Nah, sunat tu kita nak besar dah. Kalau buat malah-malah rajin, ambil 3 karo. Mek sunat tajuk, sunat duha, sunat witir, pas sunat pajar. Jangan tinggal 3-4 kali tu. Sunat pajar ni mahal. Nah, witir pun supa juga. Tajuk pun supa juga. Duha pun supa juga. Ha tu. Sunat witir di sunat pajar ni 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan barang dalam dunia. Ni siapa dia tak buat lagi retina pagi tadi, qada boleh. Nabi besok qada. Saya gegomah ha kita tak den nak jemaah subuh pas sunat kau jauh rena nak pergi den nak pagi takut barang klik yo kri lo maha tahu mano nah ha tu hengo lagi nak buk nego hok motong tu ko 2 ko 3 tu alo ko 2 ko 3 nyo kace nah ha tapi tak apa wala bagaimana siapa subuh kita klik jemaah atau pas subuh kita buat tik sunat subuh mah ha tak kira apa belakau yo. Kau ni maha pada dunia lah bagai dalam dunia. Pas tak saya. Ha, pas kalau lucu pagi tadi kodo. Sampai kata pak kita mari ada masa lagi weh. 5 minit nak komak. Maya lah. Ada 1 minit lah. Minta maaf sebentar komak. Aku nak buat juga sunat apa jalan. Bergom ha. Aku semai sunat subuh. Cukup banyak tu. Tak ada buh kata belum kamari. Ada tak ada bak dia kau beli lah. Rakatani solatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat mai sunat subuh lebih mahal pada dunia dan bagai dalam dunia. Pas tak gerai lagi tak ada arah lah tu bila. Apa dah? Pas sunat duha ni kita kekal 2 rakaat sehari, 2 rakaat sehari sunat duha. Rupirat na cahaya di apung dosa zunu bahu akan dosa mu tu. Dah, walau kanat dan jika ada dosa sama banyak dengan buih di laut sekalipun. Pas tak saya Quran. 2 rakaat bukan lama 5 minit tinggi. Pas jok ke 7 pagi masuk Zuhur. Kata ada lagi bukan kata mu tu tak ada dah malah dah. Jijok duri malah. Ada wewe tu baik.
Ha tu. Pas semaya tahajud. Semaya tahajud tu tak ada pohon tu boleh qira'ah sendiri. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Daripada waktu malam hendaklah musmaya tahajud dengan dia dengan waktu malam. Apa? Nafilatan lak supaya nak tambah wi banyak lagi. Pas sunat witir, sunat witir Nabi kata wajib. Muzhab Malik tu wajib nah sunat witir. Al witru haqqun falaysa minni. Al witru haqqun bermula semai witir ni sebenar. Faman lam ya'lam, faman lam siapa-siapa dia tiada beramal dengan witir, falaysa minni bukan le golongan aku. Muzhab Malik wajib nah tu. Bukan wajib lah fardu nu dak. Kena buat tak buat dosa. Imam Syafi'i sunat witir ni masuklah sunat muakkad. Sabik tu kita sudah semaya iso pak tu kita semaya ruatik le rajin kata malah belari. Klik di rumah pak kita buat dua rakaat. Aku ajak aku semaya sunat dua rakaat. Katuk ngawite so ada dah. Tahajud takut malah. Kalau katuk ke tahajud nak molek benar. Ha tu nak ayat tergegor-gegor mah. Tuhan ya wis sungguh akhirat ya wis sungguh ya wis sungguh. Nah, ha tu baik. Patu orang tino saning tu. Siapa jadi sahabat boleh apun dosa bapak dia sana. Ah, dek apa? Nah, tu retina semaya cukup 5 waktu sunat jaga-jaga. Pas puasa di bulan Ramadan. Ni Ramadan nak sampai 2 bulan lagi ni. Kata qada lagi qada lah bleh-bleh. Qada 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 qada. Nah, ada apalah. Ha, dek. Tapi kalau orang retina mula-mula. Mula-mula agano? Dengan mana nak ayat tu? Baul pas puasa ni. Pai ada tinggal uzur dia tu. Ya nak qada tu molek kena minta izin kutuk laki kita. Ha minta izin kena ni wajib. Talih takut tok laki mu nak pergi ke main mana ya nak amla. Ha kena minta lagi kata hak qada sunat tak nak kecek dah. Sebab qada masa panjang lagi. Duk gaduh celah ni kawin nak buat kamban. Ha tu nak ayam besar tak besar. Eh pas kita buat bagi terik malam maak ngam malam senal we melaku mejong. Duh buat sedak gitu hak tok laki mung tu. Apa ya duk demung tu. Sebab ia masuk le to'ak tok bila. Ha tu. Tiga. To'ak pada tok laki yang kepaknya jaga parak kemaluan dia jangan orang lain masuk kosong. Dogak masuk kosong tok otik. Nak tereno. Ya benda tak ada luak apa. Karena asik ni hak cetak ambil cetak ambil boleh pinggir luak. Hak ni ada luak apa tok bila. Ha tu jangan we orang lain masuk kosong. Untuk tok laki sungguh-sungguh. Tok laki nak kurang belah malam pun hai. Tok laki nak ke 12 tengah hari pun heng. Tok laki nak lek pagi kelik mata peceng. Jangan uzur sudah, jangan faidai. Orang tino ni nain nau. Lape utis rega mu nak mana? Pak karo. Semaya puasa di bulan Ramadan. Taat pada tok laki. So lagi jaga parak jangan wi orang lain masuk kosong. Untuk tok laki sungguh. Ni tidur dengan tok laki pakai seluar jing luar le 38. Pala tu mo tu go oh tu kotik padai wak bet tu. Allah nak bin dua dia mo takwi. Allah hak tu tak baik buku tu retina lawe. Yang dia buat aku tu pakai kena luar jing. Dia kena pakai sok cai dia malam-malam dah. Bin nampak bayar-bayar hak tu ba kena. Tu dah. Ha tu baik. Mai tengok dalam ni pula sikit lagi. Sama tak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ia katanya sini sambung kepada tu pula. Ia katanya dan setengah. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isterinya. Adat yang lazim mana mesti kita kena buat semua lah. Dekat-dekat dengan wajib lah dia panggil. Boleh panggil wajib pun boleh dah. Gana? Ia katanya adat yang lazim atas isterinya. Kasih saya ia isteri atas segala kelakuan suaminya. Jadi perangai tok laki lagu mana pun kita nak kasih saya semua. Misalnya tok laki tu terbulnah sikit lah weh. Nah, pinggir tu dah macam. Nah, kalau masuklah jambai gapo kaya pun. Pana buat balas mana dia perangai bulnah dia. Nah, kita tok laki pun kena kasih ke perangai dia. Royak nasihat tu boleh. Nah, atau tok laki jenis betak. Allah betaklah, tak ada arah nak royak. Kakak betak pun sudah juga bini 50 hari je baru dua. Dak petik ke darah lagu mana tak tahu. Bos lipa lu lah, tetem malah dek kakak betak. Kalau gigi puluk orang tak kena tik-tik, bukan dak janguk apa tok laki jenis betak. Jadi tu hai buat hari tu kecapu tanah banyak.
anu yang lemak ke. Ha, lemak tahu. Ha, kena kena juga tu. Habis orang panggil tanah air api je kena buat kira juga. Ya salah lajak tanah jadi lemak lalu. Tino apa tu juga. Tengah jer wajer tu galik nak pergi mana-mana Allah. Terlaki terkat pecetik. Ha, tu kena perangai, kena kena nak walah mana. Goyak tak jadi dah. Awak tu tu laki jenis pongoh lah, pongoh lah. Ha, tak boleh selih. Ha, kita kena terima dah. Ha, tu goyak molek jangan pongoh, jangan. Tapi kena terima kasih sayang nak walah mana. Ha, dia pongoh ya salah gila lajak api. Ha, ya buat api. Ya nak ke mana? Nak we ada air. Allah, dia ada air, tak ada rena meyel sejuk. Oh, sejuk sungguh. Tok laki tak ada mata pun sejuk, tak tahu apa ini. Lek ngah ale pun sejuk. Tok gila ayo nak temu lah ni ni. Nah, ha ya sejuk sungguh tak mure. Tengah balik anak teriak tok laki gerong gerong bini duk bangun. Pagi esok pun senyum. Ha tu sejuk dia panggil. Nah. Ha tu baiklah di antara perangai tok laki tu bini tu kena kasih saya. Malaikat perangai bawa jadi re. Ha pangang duk mabuk, pangang tak semayang bel ni kena beci dah lah ni. Nah, ha, kalau tak cara dengan agama, jenis betak, jenis lambak, jenis bergaduh. Ha dah. Ha jenis kita tak capung, nak walah mano? Kena kasih saya dah. Enggak isteri kita capung nak walah mano? Nah, ni kenapa kita kan nama dia nama-nama Muhammad Molek. Hawa tok laki capung tak nama serapung nyanyo kau tok laki. Nah. Allah, serapung catri kelab leo, ya payak komek enggak payak kanok yo. Patut laki berasa we nama Muhammad Molek namus pun Nabi Muhammad pabi dipanggil serapung. Ha ha, teruk bemi. Ha ha, teruk. Jangan-jangan tak nama kosik. Hmm, tok laki kelip kat serapung kelap leo. Oh, kata tok laki capung tak nama serapung catri. Ha, jangan-jangan. Kita kena kena pangai lewat lah mana. Engkau tu hetok lagu tu. Dah, ha, tu baik. Dan kasih saya pula ia dengan segala kurabat suaminya. Dah, tok tua, mek tok laki kita. Supaya mek kita juga. Pak dara dia, deh, mak sedara dia, adik ipar kita, kakak ipar kita, kita kena baik laku-laku. Tu kita bini. Ni balas dengan tok tua pun ada. Patut laki masuk oleh bini hati, ah, ada apa-apa. Salah beli ikan besar-besar sikit tiga, empat ekor ke mana, dua lagi kau make seekor. Sewagi lah. Makmu tak ajar waripa ke aku. Mana aku tengok dah, dia beli ikan kesin ni ekor, pergi kau make nah ya. Tak wui kau sah ni. Allah balas selalu dah. Tok laki tak ikut muka nampak orang kamu. Tu tok laki kore. Turut bini. Oh, saya tak nampak orang kamu. Ya tadi orang yang marah. Mek beli dah ikan kisi. Pak Imo nak ikut. Kau sah wi. Apa kau yah wi. Kau sah tak wi. Tak sah wi, sah wi. Allah balas. Patak kecek. Ha, tu dia panggil tak baik tu. Tok tua tu semua mak kita dah. Belahlah dia panggil tak boleh sikit. Kita kena sepabal lah panggil dia tu. Ha tu kita jadi isteri yang soleh lagu tu. Solihah dah. Ha ni comel ni. Pak kena retino tak kena aku terbelalah tak ada solihah pun. Aku tak jong. Ha padah. Pala tok laki pun minta izin eh. Nak bagi duit komik 100 je ada duit ni. Pala ke mana? Ay, takut tak boleh beli lah belah dah. Tak sawi kita pun tak ada duit. Mata mik orang boleh mata lagi tak dia. Loh cow. Tok laki pun turun. Ha hok ni lah bemek tok laki tak boleh nak kecek pada la ilaha illallah. Jamai sobat dah. Tak boleh nak kata sebab apa itu bini berdoa. Habis dalam Nabi tanya. Halakatir rijahi hina izin ta'atin nisa. Sangat-sangat punah kita orang jatuh ketika kita turut bini. Turut sungguh. Siapa nak wih duit komik pun tanya bini. Bini tak wih tak jadi. Nak pergi makan puluk pun minta bini. Makan puluk mana? CK. Wih 50 kau jadi. Kalau wih ke satu tengok balik tak boleh tidur kali dah. Aduh. Tak boleh tidur kali nak nyawi. Oh berat aku tu pitok laki pun turun muka tu peremo. Lah lah mu tak turun aku nanti tengok lah mu bagi jari 10 tu. Bukan jari 10, kek klik 10 tu juga eh. Allah berat. Ha dah patah tak ada gaduh lah tak temu ngas rego tino bek ni. Nah, ha tu nak royak. Kena kasih saya yang hidup balah. Nah, tok tua kita, anak dara, tok laki kita, adik ipar baik lako-lako. Hak demo nak balah hari terbelah demo. Alik kita jangan sama sekali. Apa saja tok laki nak buat baik dengan mik dia buatlah kita sok-sok dengan apa. Ha deh. Ada yang badu juga demo mik ku. Kena mik ku tai. Ha. Badu-badu. Buat badu pun badu bola deh. Marai mu ko mik mu 200. Aku nak mik ku tai 200. Bau suri.
Ah. Alah, mek mu tak apa kaya dah, mek ku sesak tak kira kau tu dak kena badak. Alah padah aku tu. Ah, jangan-jangan dah tu perangai tak molek, perangai tak molek. Dan kasih saya akan segala anak suaminya, ha, anak tok laki kita, anak kita kena kasih saya tu. Pertama-tama anak hak mak baru. Ah. Baba pula kena budak ni tahu apa yang merah dak kobo. Alah kena baik anak tiri kita nak buatlah anak. Ya takut tajam, ku dak oyak dah dulu. Kalau tok laki ku bin dua sa panggil nama aku. Ku tajam anak wak kelik moh ku ni, moh ku ni ku matang ngan dia ni. Patut laki wak keliknya pula kinya. Kinya. Oh, hello. Kali-kali tu bila anak tiri anak kita dak. Ya dak pula wak baik supaya anak kita dak. Ha dah. Ha tu nak ayat kata bagi tok retina anak tiri hok mak muda dah. Kita kena buat baik, buat baik. Rasa kita duk pulah duk uduh kasih saya sepak anak kita sendiri. Ha dah. Ha tu payah belaka tu, tapi payah bala bagaimana kita kena tilik akhirat. Dah tilik akhirat orang duk jaga anak belok anak ni tu hai gaji lako-lako. Kita duk motong duk buat duk kerja gapo bini boleh kita duit bini beli beras. Dah, bolehlah mulut bini suak nasi 45 butir tu hendak gaji lah kolako. Supa gak bini suak asi anak tu hendak gaji lah kolako. Bukan peri tu. Kalau kita tu hendak gaji pegeriyo anak kita dah dia nak gaji palo. Sabe kita orang jatah je kena tanya bini pak karo tanda kasih saya bini. Ya tamu kita tanya bini, ka bini nama nak, nak semaya lagi. Ha, tak rasa tanya tu, tu tanda orang kasih saya. Panak pun kalau asal abis tanya semaya dia jawab hudau. Kalau nak tak kena cara nak kena. Nak maya dah. Aku tak semaya apa. Aku urai selai. Tu nak balok. Hak tu tak leher tu. Orang tanya nak nak ambil kam lancai. Tanda kasih saya bining. Bining jawab tu aku urai selai. Aku kelah dua belah. Kenapa aku tak semaya ke? Ah, tak kena tanya bini. Baik ni. Kena tanya, kena tanya nyemok duduk di belakang. Roteh nak ada ni. Payah kedua tanya apa? Tanya pula, nak letih ke hari ni? Haa, cari yang baik dengan bini ya. Nak ambil hati bini. Tak hanya belakang tu. Pak bini kalau tak kena aku, kau malah jawab udah. Tak letih kena, muda rumah ku matang. Ada apa-apa, kena kena iya pula. Kita dah kena kopi sungguh. Kita nak tanya ambil hati, tanya kasih saya dia. Yang jawab aku tu bini. Kalau letih, ya letih tak sedap bakit-bakit. Nak lah mana. Dia dah kena kopi dosa dia, tak ada nafkah. Tak usah dia bosel lah tu. Payah tak boleh halo. Tengok sekok belanja nafkah dari anak bini. Lebih mahal pada fisabilillah lagi. Ikut dia yang nak tunggu kedai kopi. Kita jawab dengan molek. Tak letih apa. Letih lah hari ni. Muka mata sore. Dia dah ngetik. Oh ya sungguh. Dia ngetik kakak-kakak panah lalak tu lelaki ngetik. Hmm. Ada yang legok. Yang kedua. Yang tiga tanya bini pula. Dah. Kerana mau nak. Nak makan nasi lagi hari ni. Ah, kalau nak jawab dah, tak makan apa, aku tak ada hakik gigi. Nak kena ya Allah dah. Aku bukan malaikat. Aduh. Gote wak lah. Tu tanya, tanya ya baik, tanya kan dia kasih saya. Tak biasa, wak tu otik dah kan? Wak dah. Aduh. Motik ya dah gedak dah tahu tu. Ha, tak imej suka. Ha, tak suka kena tu otik wak tu imej dah. Ha, kena tunggu. Itu tak ada ruang lagi. Tok kotik boleh amat dah. Tanyalah. Makan nasi dah lagi hari ni. Ha, makan. Oh, yaklah. Letih dah letih. Pasal lagi tanya ke apa? So, lagi tanya. Belanja lah rumah tangga. Hanya abang duit 100 tak ada cukup. Tak. Ha, tanya tu. Dah. Ha, tanya. Kalau bini tak kena jawab aku dah. Tanya, jawab lah. Hmm, nak cukup mana 100? Lelep pun. Ha, jawab kau tu. Nah, kalau tak cukup, royak tak cukup. Kalau cukup, royak cukup, royak molek. Alik abis kena tanya. Nah, ha, tak cukup abis satu kuk ikat tengah kilo tu banyak mana dok. Nah, pak berah 5 kilo banyak mana berah habis marang lagi. Nah, ha, pak abis tambah pula. Ha, tu pak karo tanda kita kasih saya bini. Nah, ada abis tanya dok tu? Dek yang dalam tu? Ingat tu, tanya semaya. Tanya letih ke dok. Dah, tanya makan nasi dah lagi. Tanya duit nafkah hari ye ni cukup ke dok? Haa, tu pak karo tu ingat molek. Kata amal lagi, tanya selalu kari. Hmm, tu. Haa, tu kena kasih saya keluarga. Dan kasih saya melahirkan pula daripada memaki anaknya. Anak kita buah gapo-gapo tak usah dia kata huduh lah. Wajib kita kena pergi, kena sobah.
anak perangai tak molek, rasa teriak, rasa tak reti, nak gotu, nak goni. Pak kita tahu rasa nerulik mana seekor ni. Nak nerulik mana, tak mung atau laki mung ya. Allah, tak pergi nerulik Amerika. Hawa dia bercip doa ke anak wetiaknya, kata nerulik mana seekor ni. Eh, bapaknya gitu lalunya. Nah, nerulik mana kok? Dia jekoh, dia boleh datang pak dia, nak pergi konung. Nah, pak terlemung, mung, hati nak balah lah. Sobah-sobah, anak tiak kita sobah, baca suratul kafi, nama tujuh orang. Eh, Rabbana hablana min azwajina, jangan duduk tinggal. Pas bismillah kita 19 kali duduk lah tujuh tu, suat video lalu dah. Tidak baca dalam pek lalu dah. Nah, baca bismillah boleh 19 kali. Nah, dalam susu dia, pas kita iringi Rabbana hablana min azwajina, zurriyatina qurrata ayun, wajalna lil muttaqina imama. Suat dia minta Tuhan lah wihillah teriak dia. Pak kalau rasa kenapa teriak pelik-pelik nak pergi kau pelik. Baca wa ilah hukum. Ya saya teduk main pun ada juga. Nah, saya teduk main pun ada juga. Tak nampak endah lagi. Allahumma inni auzu biha. Dan auzu bika. Nah, wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Tasihuk waktu pula dah. Ya banyak cara pagar dia. Tak hingga lagi tak ada arah dah lah. Nawalah mana. Ah, dia anak tak erti, anak tak gapo tu kita jangan duk maki, jangan duk kata hodoh. Anak tak semaya punya kata bengau. Jangan duk kata gila, jangan duk kata tak puk. Kena patah lebih lagi mok. Mok kecek pok pok halo dah. Berkat mok ni. Ya kena gi saling kalau anak tak semaya rasa bertuah anak ni. Rasa berutung ni semaya-semaya podok, maya tengok. Ha tu. Ni rasa menata bengau wali kelaka ni, mati sesak temuan neraka lah. Jangan mok duk kata lagu tu. Anak kau teruk selalu dah. Walau yang ngisak, walau ketung, kecek dengan baik. Kecek dengan bertuah. Kecek dengan beruntung. Kecek dengan berkat. Masa budak ni berkat ni. Ha. Tak ada apa. Ni ada kata hudup. Dan ni cuba ragai kata kau anak. Supaya nak, supaya nak mati anak. Allah bengang lagi, gila lagi. Masa nurulik mana. Nak nurulik mana, dua tu ya. Ha. Dan jangan duduk maki kau anak. Sobah. Tu lazim atas isteri kena buat lagu tu. Dan, ha, tu baik. Dan lagi pula kata dia dah memelihara pula daripada melawai perkataan suaminya. Itu lazim wajib juga jalawai mulut tok laki. Dah, sabit tu nak kecek dengan tok laki setengah kata wajiblah kita kena minta izin dulu. Tengah kata sunat. Abang, mana amal nak kecek sikit boleh tak? Pas piyo nak amal lagu tu. Dah, hatta amal lagu tu payah nak temu serega lah sikit. Ni abang bak buka pintu menyebab. Buka pintu kelik sejik salah lewat sikit. Salah-salah ya tak jawab dah. Jalan punya gem-gem pun botol. Buka bah pintu juga. Bap-bap sedap lah. Dia mau tengah malam. Kelik gapun. Sama kau pinggir kita tak malam. Anak tiap gapun dah. Pernah anak lagi. Pernah mana makan nasi. Malam malam tiba awal-awal bunyi. No. Ha tu dia panggil. Tak ada apa-apa mulut. Beruk selalu dah. Nah. Ha sahabat tu laki kata gapun jangan jawab. Ni tu laki kata sultan ni belah. Geno abai mari tengah hari ingat motong abang lek sai mari. Ha sai nan hari. Allah pun jadi putai dah ya tu. Sai mano sangat malahmu tu. Ha tanya sangat. Ha yang beruk tu bila. Ha talih talih wajib tu dosa. Ha dosa lek bini pa huduh mulut pula dah jadi esok-esok gatung lidah tu air panas. Ya kita bek ni ya kena ngajar semua. Bek mengajar semua kita ni reti ni nak lebih lah ni. Nak lebih ada orang jatuh. Ah, tu nak lebih jadi dah. Kadang ngajar ni hingga sikit. Tepat-tepat dia mau kata Allah patuh teruk dah. Kadang-kadang cari tik sore lagi wik abai. Oh doh. Oh tu otek weh. Tepat-tepat sini nyodok. Rung tengok rung ni tak ada bukan sah bini woi tengok mata titik juga. Mata titik nak tengok tu bila. Oh nampak hardwa tak ruwa ni tengok bemem dah dah ni so tu pun nampak beruyung. Dah mau dah. Sama nak tak ada langsung. Pastu ini kodok juga dia tengok kau cahaya. Wewe dia kena ada ke mata. Mata cicing lah. Jemeruk atau zamruk ke apa yang tengok. Wewe cahaya ada juga. Ada gapa kereta yang tidur nyeri lah. Buku dua tak ada belakang. Mata titik tak ada di mana ni. Rasa dia bosan lah. Tempat-tempat dia royak ada ke ambil. Jaya weh atau apa-apa. Kena cari wi lah. Tu apa tu? Kena molek tu yang buka dia. Sebab apa? Kereta yang duduk galak. Duduk sekat abai tak boleh bini dua, tak bini tiga. Tak suka. Supaya lawak ayat Quran dah. Supaya lawak hadis dah. Hadis bila kita ada kemampuan, so kita buat dua, tiga. Quran pun lagu tu juga. Bila ada apa nama ni, statua, orang yang ada kuasa.
dengan bab adil, dengan bab nafkah, dengan cara bab mengajar anak bini mu pandai boleh sampai tahap tu dah. Tak ada apa selo 2 3 dak apa. Pak bini gi sekak. Gi gale, gi tawi, bukan gi tawi tok laki, tawi ayak dah. Tawi hadis dah. Sampai tengah kita kata siapa jatuh agama dah bini. Sebab ia mered, ia tak reda dengan Quran. Quran surah 2 3 kita gi berai tawi. Lalah mana aku tak jauh. Ha, kalau asal nak buat dua boleh kena cerak aku dulu ni. Aduh. Aku tuduk jadi tu. Sampai tu orang tina mana-mana minta cerah. Dengan tak ada-ada sahabat kitut laki nak bini dua. Lepas tu laki tu sepatut nak bini dua. Bak kuasa dia ada, bak nafkah comel. Bini gila raya juga, takwi juga. Maka orang tina ni masuk, dia pergi minta cerah. Tak bahang serga. Ambilnya gaduh minta cerah lah. Dah. Ni letoh pun cerah, minta cerah-cerah lah aku ni. Belum minta letoh. Alik nikah kita nak cari sunnah. Nak mulai turun, mulai naik. Hari senang. Hanya yang tu tanya nak tak hari nikah. Alik cerah tak ada kira. Tak mahu pun cerah. Habis cerah yang ada dua. Cerah sunni, cerah bid'i. Ada cerah sunnah, ada cerah bid'i. Bid'ah. Nah, apa kita kena ngaji tak cara pak cerah. Ni dah letoh pun minta cerah. Lek lambu minta cerah. Pakai nasi. Minta cerah. Apa pecah kata ben nak sore lagi. Ha, sudah. Ah, tapi kalau bini takwi tok laki tu tak sepatut. Sore ni pun aku ada matau. Ha ni boleh. Biasa sedok kacel lah. Dek, hari-hari dia minta ke aku ya, nak pakai kafe. Akan buluk minta ke ni ya, tak kerja. Dosoh lah abis nyanyo, dosoh akan raisok. Ha tak apa tu. Kita lari takut dia berat akhirat. Ah, tu tak apalah tu tu. Ah, dek. Ah, tu baik. So, ha, dan lagi pula kata dia lagi, dan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih hape perempuan kepada rahmat Tuhan itu orang lagu mana? Orang dekat dengan serga Tuhan lah kata yang undang-undang. Ya kena masuk serga dengan rahmat. Nah, pada kata wa amale, oh ni sabak. Sabak nak boleh rahmat tu dengan wa amale. Ha, dah. Lalu tu nak ayat katanya, orang tino yang dekat dengan rahmat Tuhan ni apabila ada ia duduk di rumahnya. Ia duduk rumah seorang. Dengan molek, weh, orang tino dalam yang jangan berjalan sangat. Orang hape rahmat dekat dengan segak. Orang tino yang banyak duduk di rumah. Malaikat nak tubik kerja, tak ada apa. Nak tolong di rumah tangga, tak apalah kerja. Nah, kata kerja apa duduk di rumah lah. Ni adat nen orang tino dekat dengan segak. Haa, dah. Dan bahawa sungguhnya orang tino tu pula semaya dalam sami rumah tu lebih afdak ia daripada semaya dalam masjid. Maya sejik dengan sambi rumah. Molek rumah sambi lagi dengan sejik. Sebab retina dia tak tutup. Dalam muzak siapa yang kaya tiga. Okay, ada jemaah fardu'in. Ada jemaah pula ada fardu kifayah. Ada jemaah pula khilaf kata sunat mu'akkad. Tapi kaum mutamak kot dalam siapa yang okay, fardu kifayah. Tiga-tiga ni duk tahu yatai belakang. Retina tak tutup jemaah. Sampai tu kalau dia mari sejik, jangan dia lari dia. Tapi semaya sambi rumah tu lebih molek. Ha, lebih molek daripada semaya sejik lagi. So, dan lagi pula dan apa nama dan semaya di tengah rumah itu yang terlebih afdal ia daripada semaya daripada sami rumah. Nah, sebab rumah kita ya ada luar, ada dalam. Ada sami, kita semaya dalam. Lebih baik lagi kita semaya pada sami rumah. Loh, tu nak ayat orang tino dah. Ha, semaya dalam rumah. Dalam bukan dalam bilik, dalam. Lebih baik ada sami. Dan lagi pula kata rianya, dan semaya dalam bilik rumah, dah itu lebih baik, lebih afdal daripada semaya di tengah rumah. Jadi arti orang tino lama satu semaya dalam bilik. Duk lah bilik sabit kena buat bilik tak semaya. Ni bilik air semaya ada, apa bilik bilik air ada, bilik dapur ada, bilik tidur ada, apa bilik semaya tak ada. Ambil dah semaya tepi tu jengkau tekah tu. Eh, semaya di tepi tiye, semaya tepi bucu, tak ada tempat. So tak ada rumah kita sepik, kita mari likung dengan tabir, tak apa, buat bilik semaya. Kita rejate pun tak apa, semaya sunat yang malik rumah. Nah, mai sunat yang malik rumah lah, bunyi rebel Allah, akbar Allah, akbar, maksud tu, buat rumah. Pak mari sejik kalau kita buat lagi sunat, maksiat maya sunat, tak ada masjid. Ada apa lah. Ah, tu noyak retina nombor satu, semaya dalam bilik. Pas talu yang mari sejik dah. Tak usah kelik lah mayah lalu dah. Ambil fadilat sejik pula. Saja-saja nak mari tu kalau orang muda kot makruh. Dah kalau orang tua tu tak ada makruh dah. Tapi mari tu molek. Tapi molek lah rumah lagi.
Anak mari jemaah eh, tak ada apa eh. Tak ada nyalak larat apa dia. Tapi comel dalam bilik. Pas kita orang jadi bini orang ni nak mari mata-mata dengan pandai kita tak boleh. Kena minta izin. Abang mau nak pergi semaya sejik ni. Ah, abang izin boleh. Kalau abang tak izin tak boleh kena maya di rumah. Nyalak lakuh hari. Ah, dah. Abang orang tino kena minta izin tak kau abang nak mari semaya jemaah. Hak ada tok laki. Dah, ah, ada tok laki. Pas kalau asa bujang, bujang boleh mari jemaah. Tapi molek di rumah, dah nak mari, nak minta tok laki tak ada. Jangan diubah lecu bedak. Ah, mari pakai cuk tamada gitu ya. Kano molek kano orang panggil dah. Mari cuk, jangan dok jangok-jangok sangat. Ni tengok mari raya pun nak gi badu perak kuat. Allahnya bedok lagi deh. Kano pula dah kolijoh nyontok namu. Aduh. Patimur raya ni nama-nama Aisyah pula. Kano Aisyah. Dia beli lalu dah kau ni. Belah lah tu yang tak betul Patimur pun. Asal boleh pakai kano kolijoh. Apa dah? Pas bunga lapai belah hutung bunga. Pas maya dah sawah. Okey dia tengok bunga ya tu. Allah bunga melor lagi. Bunga teruk lagi. Bunga pengal lagi dah habis. Nah, pasal orang tanya beli mana? Indonesia. Aduh. Tak royak Thailand ni. Padahal bunga kata ada bunga molek tak ada bunga baik eh. Pak orang semaya depan kita duk sawah nak tengok bunga bunga kita tu. Pas turun tu jatuh tangga kan yo diri pun tilik ke bunga juga. Temu jatuh. Kan aku dah kali tengok bunga. Ada boleh tengok lagi ni sebelah kutu. Halo, dah. Habis nak mai raya, nak mai tarawih rutin tu asal tepuhlah bedak lecu. Hak nak tepuh bedak lecu masa tidur ngatuk laki. Ha, hak tu kena tepuh sungguh. Dah bedak lecu kena buhi molek lah. Hak kita patai gapo jering cambah. Dah, betah jeruk, budu poyok. Hak tu sorang akal lah, tak sorang akal, sorang akal. Lebih-lebih lagi malam jemaah. Malam jemaah ni nenong. Apa dah? Nenong dah. Oh, tak boleh maak lagi teruk. Ugi-ugi. Maak tu dia pengen hak bisik. Ha, bila masuk malam maak, pakai cuk sadiau. Dah, poyok. Lagi pulak jering cambah. Budu-budu. Ha, tu tinggal dulu. Ha, tinggal-tinggal nyanyi untuk lelaki. Hmm, dah. Ah, tu baik. Bila nak sujud tu baik kedah, tak usah jangok. Jangok untuk tidur ngatuk laki boleh. Palo lagi, dah. Apa nama ni? Palo lagi lagi pula banyaklah kebajikan. Ah, habis. Ah, tu retino. Tak habis lagi adat dia dah. Nanti semula pula tengok dia pukul 4 dah. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya. Ah, bila tok laki izin di situ di sini dah. Suruh mari jemaah boleh, ginak boleh, kita tengok sakit boleh. Yang minta tok laki izin dah. Keadaan kita orang tino nak pakai beg mana pula? Ada pula lazim situ pula. Ha, dah tu lagu mana kita turut nanti boleh lepas pula. Ha, dah orang tino bila izin tok laki dah nak pakai beg mana pula? Nak we kena dengan agama hak diredai oleh Allah. Ha, tahu mana kita tengok semula pula deh. Ha, hari ni sekat tu dululah wallahu alam. Ada gapo tanya sikit lagi. Hmm, tak ada dah. Wallahu alam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid ya sanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.